terbuka, ditanya kepada publik apa yang terlintas mereka, kalau pilihan mereka kalau diadakan, jika pemilu dilakukan hari ini, siapa yang akan Bapak Ibu Saudara pilih sebagai Presiden Republik Indonesia 2024? Yang tertinggi Ganjar Pranowo di rentang margin error dengan Prabowo Subianto 18,2%. Yang kedua adalah Prabowo Subianto 17,1%, mepet ini di dalam rentang margin error. Margin of error survei ini adalah 2 plus minus 2,8%, berarti ini imbang antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Dan yang ketiga adalah Anies Baswedan dengan perolehan angka elektabilitas 10,2%. Nah, terpaut cukup jauh setelah tiga besar ini, di nomor empatnya agak kecil. Ridwan Kamil 2,4%, saya sebutkan namanya biar semuanya saya sebut. Kofifa Indar Parawansa 2,1%, Sandiaga Salahuddin Uno 1,7%, Puan Maharani 1,5%, Agus Harimurti Yudhoyono 1,3%, Erlangga Hartarto 0,5%, Gatot Nurmantio 0,4%, Andika Perkasa 0,3%, Mahfud MD 0,3%, Erick Thohir 0,2%, dan Muhaimin Iskandar 0,2%.